Tari. Nyariin Bang Satari ya? Ih, ogah. Ngapain nyariin Bang Sat? Ya elah, Pan. Ayo udah bilang berapa kali. Jangan manggil gue Bang Sat. Kagak enak didengernya. Nih, kalau manggil orang jangan dipotong-potong. Panggil gue Bang Satari. Kan begono enak. Suka-suka Titin dong. Udah ya Bang Sat, ya Titin buru-buru nih ya. Lo sana juga. Bareng dong. Ih, ogah. Bang Sat asem. Lo, yang pesen siapa? Oh, udah nyambilin semuanya, udah pada makan tuh. Ada yang belum, Nyak. Nah, bentar lagi datang pasti. Hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Ternyata Satari. Lu belum nongol, di nasinya udah ada. Ya ampun, Tin. Kagak nyangke gue. Ternyata lu lari buru-buru buat gue. Aduh, kebetulan gue lapar nih. Sini, Mas, ya. Bang Dimas, ini nasinya udah Titin ambilin. Saya kan belum pesan. Titin kan udah tahu, Bang. Abang kan mau telur mata sapi, oseng tempe, krecek dikit, sama daging ayam kan? Bisa aja. Oh iya, bentar. Ini kerupuknya, Bang. Kok kamu hafal pesanan aku? Ya iyalah, Abang Dimas kan gak pernah ganti menu. Tuh, kalau abang yang mesen, dicuekin. Nyak, ayo pakai jengkol sama telur aja deh. Pak, teh manis sama tuh, cepetan. Aduh, yang ready stock agak ada. Gue buatin dulu ya. Duh, cepetan, Pak. Kan aja ya. Tuh. Papa, gak bisa. Ini punya gue. Masih gitu ausnya apa lo sampai kagak bawa minuman? Hah? Udah gue buatin cepet kok. Tene, jangan panas-panas. Iya. Yeah. Ya ampun, ini aja dah. Titin. Nih Bang, minumnya Bang. Makasih ya, Din. Iya, Bang. Dimas, kamu di sini? Iya, kan aku
udah makan. Terus gimana? Harusnya kamu nungguin aku udah sengaja datang ke sini biar bisa makan siang bareng sama kamu. Ya udah. Sekarang aku udah makan. Dan aku harus kerja lagi. Kamu makan sendiri aja. Aku enggak mau makan kalau enggak sama kamu. Loh, Syah. Apa? Kena kecil gitu dong. Dimas, papa juga enggak akan marah kalau kamu ngajakin aku makan. Ya, tapi kan aku enggak enak sama yang lain. Kesannya aku semua gue gitu. Ayo, udah. Kamu tuh emang ada perhatian ya sama aku. Ya. Sial, berabe urusannya kalau marahnya ngadu sama Om Pram. Syah, iya kita makan. Oh iya, wait. Selfie. Iya Pak. Dimas mana? Yang saya tahu, Pak Dimas belum kelihatan tuh, Pak. Dari tadi makan siang. Makan siang? Makan siang gimana? Sekarang sudah hampir jam 3, kamu tahu? Saya kurang tahu juga ya, Pak, ya. Yang pasti, Pak Dimas belum balik lagi ke kantor. Sekarang kamu cepat telepon Dimas. Cepat! Iya, Pak. Iya. Dari kantor. Tadi kan aku udah bilang, jangan makan jauh-jauh. Aku ada meeting. Macet lagi. Ya udah, kamu santai aja. Aku telepon papa ya. Jangan. Aku nggak enak. Apa-apa papa kamu. Ya lagi yang kamu diajak makan aja bawel banget sih. Ya aku udah nggak bisa nunggu deh. Kamu apa? Aku naik aja. Terus aku gimana? Kamu gak perlu nganterin aku. Kamu bisa sendiri kan? Dimas! 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 Cintai aku. Pak Benny, ya. Saya mohon maaf atas kendala hari ini, Pak. Besok saya akan reschedule lagi, Pak. Oke, kali ini saya maafkan. Tapi saya nggak mau kejadian seperti ini akan terulang lagi besok. Kalau besok terulang lagi, saya nggak mau bekerja sama lagi dengan perusahaan ini. Benar-benar nggak profesional. Udah, isi. Silakan, Pak. Kemana kamu? Mau meeting, Pak. Kan saya harus presentasi. Telat. Jam berapa sekarang? Kamu nggak lihat Pak Noko baru saya panggil? Jadi jangan mentang-mentang kamu pacaran sama anak bos ya. Kamu bisa datang seenak muda. Bukan gitu, Pak. Tadi... Asal kamu tahu, biarpun kamu pacaran sama anak bos, tapi saya yang memimpin di perusahaan ini. Dan saya berhak menghukum kamu. Hukuman? Iya. Hari ini kamu lembur. Belum pulang. Gua kagak bisa pulang nih kalau belum ngeliat wajahnya Bang Dimas. Tina kok? Biar aja mah. Belum pulang. Bang Dimas nih ada-ada aja dah. Kalau ayah udah pulang
lu kagak ada di sini. Ini hantunya dong. Kamu tuh bisa aja. Eh, abang mau kemana nih? Aku mau pulang. Tapinya males pulang. Mau pulang, tapi males pulang. Itu gimana ya? Kamu sendiri mau kemana? Iya, ayo mau pulang, tapi ketinggalan angkot habisnya. Ya udah kalau gitu kita pergi. Gue gak salah denger nih. Bang Dimas ngajakin kencan. Ayo. Bang, makan ya? Makannya sih. Kamu lapar apa doyan? Ini bakso di sini enak banget, Bang Dimas. Ini suka banget. Itu kenapa cuma diliatin doang? Cobain dong. Aku udah kenyang. Kagak lapar? Kok ngajakin ke warung? Iya, kan cuma mau ngobrol sama Titi. Ya, sayang dong, Bang, baksonya. Buat Titi aja ya? Baik, makasih Bang. Nah, baksonya enak banget Bang, ya Allah. Yep. Dimas, Abang mau ngomongin apaan? Enggak, nggak jadi. Aku ngeliat kamu makan aja, aku udah seneng. Makasih Bang, dari traktir bakso, kenyang banget nih. Mana boleh bawa pulang lagi. Sama-sama, Tin. Oh iya, aku harus ke kantor. Soalnya ada kerjaan yang harus aku kerjain buat besok meeting. Kamu gak apa-apa kan pulang sendirian? Gak apa-apa, Bang. Di depan udah biasa. Nih, buat ongkos. Jangan ditolak ya. Kamu udah ngeliat aku makan bakso tadi. Makasih ya, Bang. Mau pulang. Yuk ikut yuk. Ogah. Ntar Bang kan nyulut Titin lagi. Ya elah, ya kagak lah. Lu mikirnya jelek mulu ya sama gue. Oke lah, karena Ayah lagi seneng nih. Bang Sat boleh anterin Titin pulang. Tapi gratis ya. Came to the moon, come on. Asik, yuk. Saran aku deh.
pulang. Keluar kemana aja? Kamu di sini. Nungguin kamu. Aku dapat undangan dari Nadia. Aku mau kita datang. Kok mendadak banget sih? Ya, aku juga baru dapat dari SMS tadi. Ayo dong cepetan, kamu ganti baju. Cepetan. Kamu lihat kan aku baru pulang. Aku capek banget. Kamu tuh udah berubah ya. Kamu tuh gak pernah ada perhatiannya sama aku. Kamu tahu kenapa aku baru pulang? Aku disuruh lembur sama Aga. Gara-gara aku telat meeting. Itu karena siapa? Karena kamu. Kamu ngerti gak sih sebenarnya? Kamu jahat. Papa. Masya. Masya. Apa-apa-apa. Apa-apa-apa. Malah gue pacaran juga sama papanya. Cintai aku dengan hatimu. Makasih ya. Ternyata lo emang sahabat gue. Gue kira lo ngerebut janati gue. Ih, Bang Satari. Ya kagak. Kan tau gue sama dia udah kayak anjing sama kucing. Lagi lu curigaan amat sih. Gue tuh tadi kebetulan ketemu sama dia. Lo ngapain dari mana? Gue habis diajak makan bakso sama Bang Dimas. Makanya gue beliin lu, itu juga dia yang bayarin. Udah gitu gue dikasih ongkos pulang lagi. Baik banget ya. Bang Dimas siapa sih? Hah? Oh. Orang kantoran itu ya? Ya iyalah. Lo tau kagak, Fa? Gue tadi berasa di Cinderella yang lagi dansa sama pangeran. Seberapa, Tin? Nanti kalau misalnya kebanyakan ngimpi, baru tau rasa, tambah sakit itu. Dia bukan level kita, Tin. Siapa bilang? Lo gak tau kan tadi natap gua kayak gimana? Sirik aja sih lo. Waduh, siapa yang sirik? Pokoknya gue udah peringatin. Asal jangan nangis darah aja kalau ditinggal sama orang kayak begitu. Agak, Bang Dimas itu orang baik-baik, gue yakin. Terserah. Yaudah, gue pulang dulu ya. Hati-hati. Lu kemana aja sih dari tadi kagak pulang-pulang? Kata Siva sekarang lagi musim pencurikan anak perawan. Lu kudu hati-hati, Tin. Siva didengerin. Titin baik-baik aja, Nya. Lagian, Pan, tadi Titin pergi sama Bang Dimas. Dimas yang mana? Nya, mau kagak punya mantu orang kantoran? Apa lo bilang? Emang lo mau kawin? Hah? Cepet amat sih, Tin. Sama siapa? Sama si Dimas-Dimas itu ya? Situ anak siapa? Kerjaan bapaknya apa? Terus dia orang Betawi kagak? Bukannya, kalau gak salah sih orang Jawa. Tapi kagak pentingnya, yang penting ayah cinte. Emang lo udah dilamar? Ya belum sih, Nyak. Cuma ayah ngerasa diem-diem tuh Bang Dimas cinte sama ayah. Ya, Tin, mana ada cinta diem-diem. Akhirnya lu udah dilamar. Dah, ya mau tidur lah, ngantuk. Ya, nyak iya Romo diajak curhat ngomor. Bang Dimas, ayah kagak sabar nih nunggu pagi. Dimas. Iya, Bang. Meeting jam 1 siang nanti. Jangan telat. Iya, Pak. Makan siang nanti sama-sama aja. Saya nggak mau ambil risiko kalau kamu telat lagi. Ngerti? Iya, Pak. Makin lama, agak makin nyebel ini. Ada apa sih itu orang? Lihat gue kayak mau makan orang aja. Nah, gini baru pas. Bang Dimas pasti suka. Ya ampun, lu ngapain sih, Tin? Lu mau kondangan ya? Kakak mau anaknya cakep ya? Lu menungin Dimas ya? Ya ampun, anaknya. Titin! Titin, gue baru aja dapet arisan. Nanti temenin gue ya, gue mau ke mall, beli parfum. Ntar aja kali ya? Oh, kenapa? Lo mau pergi ya? Kagak, gue nunggu Bang Dimas.
Ya ampun, Tin. Gue peringatin nih ya, sebelum terlanjur. Ingat, derajat kita sama dia itu beda. Gue takut lo kenapa-napa, nanti sakit hati lagi. Emang mentang-mentang dia orang kaya, udah pasti bikin kita sakit hati? Lo kagak boleh gitu, Fa. Itu namanya fitnah. Kalau belum kenal ya jangan nuduh dong. Iya sih. Ya, semoga aja yang apa lo omongin bener deh. Gue doain. Amin. Amin, amin. Man, kamu jalan duluan ya. Ingat, jangan sampai telat. Loh, Pak Aga ikut? Iya, nanti saya nyusul. Bawel banget sih kamu. Kamu sekarang temani saja mereka makan siang. Iya. Tau gini, mau makan di warung belakang dulu. Aga, kalau beli klien aja, kabur. Iya Pak, bentar lagi nih nyampe. Dimas, kamu di mana sih? Aku udah di kantor. Kamu sih? Aku lagi mau meeting sama klien di luar. Terus aku gimana? Kamu sih nggak bilang. Kamu kan yang nggak bilang ke kantor. Yaudah ya, Syah. Aku nyetir nih, takut nabrak. Hai Mas ya. Hai. Mau ketemu Dimas ya? Dimasnya nggak ada. Gak ada. Kemana ya? Kamu janjian sama dia? Tadi Dimas bilang dia ada meeting sama kliennya di luar. Meeting? Hasan gak ada meeting di luar hari ini? Kalaupun ada pasti aku ikut dong. Tapi kata Dimas, belakangan ini memang Dimas agak aneh. Setiap jam makan siang, dia selalu pengen cepat-cepat keluar kantor. Ada apa ya sama dia? Sia, jadi Dimas berani bohong sama gue. Yaudah deh. Mas ya, tunggu. Ada apa, Mas? Kebetulan Mas Aga belum makan siang. Gimana kalau kita sama-sama makan siang? Nggak deh, Mas. Aku lagi malas. Aku duluan ya. Sialan. Apa sih kelebihan si Dimas itu? Masa gue kalah sama si Dimas? Awas lo ya ntar. Bang Dimas kemana sih? Mana udah jam 1. Titin. Kenapa nggak diangkat, Mas? Ayo, silakan. Jangan. Dan meeting kita sudah selesai. Saya ngatur ya, Pak ya. Mas, ya. Mas, kamu di mana? Tadi kan aku udah bilang, aku lagi meeting di luar, Syah. Kamu bohong ya? Kamu kan nggak ada meeting hari ini. Syah, aku nggak bisa jelasin ke kamu sekarang. Tapi yang pasti, aku nggak bohong. Aku lagi meeting. Dengar ya, Dim. Aku gak bakal tinggal diam kalau kamu berani bohong. Aku bilangin sama papa.
baik sih. Din, Ape. Din, enak ada yang mana? Ini atau ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Enggak. Din, bantuin gue, kek. Lu harus bantuin gue buat milih. Supaya Bang Satari, Mas Inyuk, tak sekelepek-lepek. Kalau baunya Bang Dimas sih, kagak ada di sini. Parfumnya dia tuh parfum mahal, pokoknya kayak begini nih. Lain deh pokoknya. Sedep. Din, jangan disamain dong Bang Satari sama Bang Dimas. Beda jauh, Din. Jadi yang mana? Atau yang ini aja? Nih. Saya nggak kenal kamu, mungkin kamu salah orang kali ya. Maaf ya. Sorry, Pak. Lah, kok Bang Dimas nggak kenalin ya? Canda kali ini. Bang Dimas! Bang Dimas! Bang! Ah, abang nih bisa aja bercandainya. Bang, katanya si Sipa makasih traktiran baksonya. Abang mau kemana? Hipnotis kali, Neng. Tabok aja. Hah? Hipnotis? Aduh, gue apaan sih lu, Fah? Gue tiba-tiba gue ditabok. Lagian gue ngomong dari tadi kagak disaut-sautin. Kirain hipnotis. Lu kenapa sih? Hah? Jadi bengong begitu? Hah? Ada yang hilang. Kalung masih ada. Anting juga masih ada. Duit ya? Duit hilang. Mana? Kagak ada yang hilang, kan gue emang kagak bawa duit. Hati gue yang hilang, paham lo? Kenapa sih, Tin? Tadi di mall lo nangis. Sekarang lo marah-marah. Stres lo ya? Pulang ya? Iya. Satari anterin ya? Sekalian pulang.
Mas Satari. Ayo ikut ya, barengan kita. Kalau masih di sini sih, biasanya sih yang udah pulang loh. Eh, Bang. Hah? Jangan gangguin dia dulu ya. Daripada kena semprot. Lah, emang dia kenapa? Sakit hati. Loh, gara-gara si Dimas orang kantoran itu. Ayah sih, kagak tahu kenapanya. Orang tadi ke mall aja baik-baik kok. Pulangnya udah bengong kayak begitu. Kayak sapi ompong. Sini lo. Eh, mau kemana? Udah sini ah. Emangnya si Titin diapain sama si Bangsat? Bang, Bangsat itu kan lo. Kok nyebut diri sendiri? Gua serius kali, Pak. Gua gak terima nih. Mentang-mentang orang kaya itu ah. Bang, namanya juga orang udah cinta. Suka aneh-aneh. Wah, si Titin pasti udah digombalin sama si Kunyuk tuh. Awas aja tuh. Bang Satari cinta ya sama Titin. Bang, jangan percaya sama yang namanya cinta, Bang. Itu bikin orang kagak rasional berpikirnya. Melek, Bang, melek. Masa orang entu mulu yang dipikirin? Ada kali kehidupan yang lain. Eh, kenapa lu ngomelin gue ya? Udah, buruan. Ajakin Titin pulang tuh. Oh, gue ditinggal. Tetet, ngapain lu duduk depan? Sono belakang. Ya, ya mau di depan. Kalau bukan ayah siapa? Ayahnya dong. Iya kan, Sat? Iya, yuk, belakang. Aku bisa ngomong sama kamu. Aku mau minta maaf. Ngapain lu? Hah? Gua jurusan sama Titi. Urusan lo. Ini angkot gua, jadi urusan gua juga. Din, ini salah paham, Din. Din, aku gak bersaksi kayak gitu. Apaan sih? Mas Satari, pulang aja, Nyok. Din juga lu mau sama sebagai orang begitu. Nah, lu denger kan? Minggir lu! Din. Usaha segala buat deketin Titin, kagak bakalan dilirik. Ih, sampai bilang. Eh, Siva, si Kunyuk entuh udah nyakitin hatinya si Titin. Jadi, Pang, si Titin ke kamu lagi sama dia. Hahaha, jadi ban serep. Kasihan amat hidup lo. Bang, abang itu bukan tipenya. Udah deh, percuma nyerah aja. Ih, emang tipi kulkas HP pakai tipe segala? Kasih tau kamu lah ngeyel. Mang, enak aja dong. Dapet salah kok dari mobil gua. Hidung. Nyak, besok boleh nggak Titin nggak ke warung? Emangnya lu mau kemana? Janjian lo sama Dimas. Ih, kagak usah disebut deh namanya. Bagaimana? Lu bilang Dimas cinta ya sama lu. Enggak dibilangin, kagak usah disebut namanya. Ya, lu aneh banget sih, Tin. Sebentar cinta, sebentar benci. Nyak, Titin mau ngelamar kerja, boleh kagak? Apa? Lu diterima kerja? Di mana? Di kantor mana? Aduh, boleh banget. Nya tuh pengen banget anaknya itu ya kerja di kantoran yang gedongan. Terus pakai-pakai baju bagus, no. Nyak, Titin bilang mau ngelamar kerja, belum keterima. Udah, pasti diterima deh. Anaknya kan pinter. Pinter yang bantunya di warung siapa? Noh, si Siva kan ada. Iya, yaudah ntar Tin yang ngomong deh sama Siva, makasih ya, Nyak. Iya, Tin. Tapi ngomong-ngomong kenapa sih lo ngedadak mau kerja? Ya kagak apa-apa.
Titin takut lupa aja sama kuliahnya. Kayaknya udah susah nyekolahin Titin. Ya udah sono, lo pergi. Mudah-mudahan lo dapet jodoh. Rakat tahun habis, Tin. Ya, tapi ada satu syaratnya. Apa? Titinnya jangan ngomong-ngomong di warung ya kalau Titin mau kerja. Ih, masanya gak boleh bangga sih sama anak sendiri. Ih, ngelamar aja belum. Mau banggain apenya? Ya udah sono, 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 sono. Kerja di kantor yang gedongan, harus pakai baju yang bagus-bagus. Dimas! Sepertinya kamu salah ruangan. Ini kan ruangan saya, Mas. Mulai hari ini bukan ruangan kamu lagi. Barusan Pak Pram telepon saya bahwa posisi kamu sudah digantikan sama orang lain. Pak, tapi kenapa Pak Pram nggak bilang ke saya, Pak? Mana saya tahu, yang bus kan dia, bukan kamu. Sorry, Din. Silakan pindahkan barang-barang kamu sekarang. Halo sayang, gimana ruangan baru kamu? Menyenangkan? Aku tahu. Masih kamu yang lakuin semuanya. Kamu tahu? Itu hukuman buat orang yang suka bohong. Tapi kamu tenang aja, itu nggak selamanya kok. Misalkan kamu mau mengikuti semua aturan aku, nanti aku tinggal bilang sama papa, kamu untuk balik lagi ke posisi kamu semula. Jujur ya, aku gak ngerti kenapa kamu bilang aku bohong sama kamu. Tapi udahlah, aku gak peduli lagi sama kamu. Dibuang-buangin begini. Hah. Sipa,
udah ngerepotin elu. Gak apa-apa, Nyak. Cuma ayah bingung aja. Titin kerja di mana sih? Kan yang udah pesen, jangan bilang sama siapa-siapa. Rahasia tahu. Ya, ayah cuma bingung aja gitu, Nyak. Dia kagak cerita-cerita mau kerja kantoran. Aduh, ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Elanya lebay amat sih, orang kagak ada siapa-siapa. Udah, kita udah kesiangan, nyok. Keburu kantor bubaran, yuk. Iya. Yeah. Salah apa ini Nadia nyuruh gue kesini? Keren amat kantornya. Ah, balik aja dah. Salah-salah dikatakan kita sumbangan lagi. Titin. Nadia, kamu mau kemana? Nggak jadi masuk? Katanya mau ngelamar kerja. Minder gue, Nat. Kantornya aja bagus gitu. Kagak cocok sama penampilan gue. Ya ampun, Tin. Yang dibutuhin di sini itu, yang penting kamu tuh cekatan, sigap, sama teliti. Itu aja kok. Oh ya, satu lagi. Yang penting kamu ramah. Begitu doang? Ya udah, masuk yuk. Bu Rima orangnya baik kok. Bener nih. Iya, ayo. Ayo. Masuk. Ini Bu. Kamu temannya Nadia? Iya Bu, teman kursus. Tapi ayah kagak langsung kerja, soalnya ayah kudu bantuin Nyak dagang nasi uduk. Titin ini pinter Bu, cuman ya itu dia. Orangnya rada-rada low profile. Kebetulan saya memang butuh orang yang bisa membantu semua keperluan saya. Karena memang saya itu sangat sibuk. Bagaimana? Kamu sanggup? Maksud Ibu, bagaimana ya? Begini, kalau memang kamu bisa bekerja lebih cepat, kamu bisa jadi sekretaris pribadi saya. Tapi kalau saya sedang berada di kantor, kamu bisa melayani customer. Maksud saya, pelanggan. Kamu harus buat mereka tertarik dengan semua wisata yang kita tawarkan. Bagaimana? Oh, bisa Bu. Itu mah bisa. Jadi kayak kalau ngelayanin pelanggan di itu ya, di warung kan. Jadi harus tahu semua mereka maunya apa. Servis lah ya. Bagus kalau memang kamu mengerti. Mulai besok, kamu bisa langsung bekerja. Karena kamu memang menjadi sekretaris pribadi saya, jadi kamu tidak perlu memakai seragam. Pakai saja kamu pakaian yang rapi. Saya tunggu ya. Ibu, makasih Ibu. Ya, saya keterima nih Bu. Iya. Ya ampun. Ibu, makasih banget ya Ibu. Aduh, makasih Ibu ya. Maaf Bu, Titin udah boleh pulang? Boleh. Lah, pulang Bu. Kan masih siang, udah antarin aja ya Titin biar bantu-bantu beresin ruangan kantor Ibu ya. Ya. Gaplek juga lo ya dibilangin. Lo pasti mau ke warung Ititin kan? Kakak Wisnya. Terserah gue dong. Lagian mau warung lo kan? Berani juga lo ya. Tantangin gue lo. Hah? Lawan lo, hah? Sini. Brengsek lo ya. Jangan nyesel lo nantangin gue lo. What? Apa sih ini pada gontok-gontokan segala? Kira kecil tau gak? Ini dia nih. Larang saya ke warung Bupia. Bang Satari. Ada pelanggan mau makan kok kagak boleh sih. Kalau ketahuannya ditabok tau gak? Gue tau maunya si kunyit ini apa. Jadi dari tadi ribut cuma gara-gara pengen ketemu Titin. Nah, kasihan amat orang Titinnya kagak ada. Lah, Titin kagak ada. Siva! Silakan Adi Mas. Maafnya. Saya nggak suka jengkol sama pete. Dan telurnya bukan di balado, tapi di ceplok. Udah gitu, ayam gorengnya mana? Hei iya, nyak lupa. Ini kedemenan Satari. Abis, biasanya kan Adimas dilayanin sama Titin. Maaf ya. Ntar ya, nyak ganti. No, lu lihat kan?
punya atau lebih apal kedemenan gue daripada lu. Makanya lu gak usah ngarep dah. Cuma Titin yang paling tahu menu kesukaan gue. Biasa ya. Kasih, Tin. Segitu miripnya ya Ayah sama Titin, Bang. Baru gitu aja udah kecentilan. Abang kangen ya sama Titin. Sayang ya, Titinnya udah kering. Iya, tuh kasih, Tan. Maafnya. Ya, keceplosan tadi ya. Apa gue nanya-nanya? Apa urusan gue sama Titin? Teman bukan, pacar apalagi. Tapi kalau nggak nanya penasaran juga. Bang Dimas, kalau mau balik kalian bilang-bilang kek. Ada orang di sini. Kamu tuh ngikutin saya. Ini cuma balikin ini, mau balikin uang kembalian. Ringnya. Ya udah, duluan ya. Siapa sih? Kenapa? Mau ngajakin ayah makan bakso ya? Dasar cewek, liatin bedasi yang langsung ngiler. Sirik aja sih yang berhandong. Si Titin kemana ya? Kok nggak ada di warung sih? Titin, gimana ya? Sebenarnya tahu sih, cuma rahasia. Maaf ya, Bang. Kalau Marsha pikir gue bakal ngemis karena jabatan, Marsha bakal kecelek. Dimas, halo. Sialan banget sih, berani-beraninya ya kamu ngebut depan aku. Marsha? Mas Aga. Kamu kok di sini? Biasanya langsung masuk. Aku nggak bawa supir, Mas. Oh ya, Mas. Gimana Dimas sejak pindah ruangan? Ya, pasti bete lah, Sya. Tapi tenang aja. Sebentar lagi dia pasti nelpon kamu. Telepon apaan deh? Tadi juga telepon aku malah di-reject sama dia. Aduh, itu taktik cowok biasa. Jual mahal. Makanya cuekin aja. Gimana kalau kita jalan-jalan? Mau nggak? Biar kamu nyangka bete. Mas Aga deh yang nyetir. Warung di mana, Pak? Rame. Apa? Warung. Warung atau Bang Dimas? Tadi Bang Dimas ke warung loh. Bang Dimas, terus-terus. Ih, kok baru dengar namanya Bang Dimas aja udah semangat bener sih? Agak biasa aja. Iya, tadi masa dia salah nyebut nama. Nama bagus-bagus dipanggilnya Ten. Blin. Serius lu, Pak? Ha-ha.
Marsha. Katanya mau ketemu sama papa. Iya sih. Boleh nggak Mas Aga ngomong sebentar sama kamu? Emang ngomong apaan sih? Sepertinya Dimas itu kurang pas deh buat kamu. Maksud Mas Aga? Iya, Mas Aga Lia. Dimas itu kurang menghargai kamu, Seth. Seharusnya dia itu bisa menyesuaikan diri sama kamu. Dia itu kan pacarnya anak, bos. Iya kan? Aku gak ngerti maksudnya Mas Aga apaan. Marsha, masa pacarnya anak, bos? Makanya di belakang kantor. Itu kan buat sopir-sopir, buat OB. Pokoknya kelas bawah deh. Mas Aga curiga nih. Sepertinya ada sesuatu yang bikin dia sering kesana. Iya sih, tapi aku gak pernah curiga kesana, Mas. Sya, aku bisa memperlakukan kamu lebih baik. Mas Aga apaan sih? Aku bisa menjadi pacar kamu yang lebih baik, Sya. Mas Aga tuh ngigo ya? Aku tuh dari dulu selalu menganggap Mas Aga gak lebih dari seorang kakak. Marsha, mulai sekarang, mulai detik ini, kamu boleh melihat Mas Aga sebagai cowok yang suka sama kamu. Aku pulang dulu ya. Makasih ya. Lihat aja, Din. Sebentar lagi lo akan tersingkir. Dan gue yang cocok jadi menantu bos. Halo, kenalin, Titin. Titin, halo, Titin. Halo, kenalin, saya Titin. Din, Titin. Sebentar ya. Kamu gak perlu lagi nyalamin satu-satu kayak gitu. Kebiasaan dari kampung, Nat. Oh iya, siang nanti kamu nemenin Bu Rima meeting di luar. Tapi kayaknya penampilan kamu terlalu sederhana, Detin. Ya, terus gimana dong? Tenang aja, aku pinjemin baju aku, mau. Tapi jangan tersinggung ya. Ya kagak lah, malah seneng. Ngapain tersinggung segala, ya gak? Oh iya, satu lagi. Mulai sekarang kamu harus ngebiasain untuk ngomong pakai bahasa Indonesia yang baik. Jangan pakai logat Betawi kamu ya. Ye, kagak cocok ya. Salah. Tidak cocok ya Mbak Nadia. Yaudah yuk. Ayo. Cintai aku dengan hatimu. Dimas. Marsha. Kamu ngapain pagi-pagi ke kantor? Sorry. Aku lupa. Kamu kesini bukan karena aku kan? Maksud kamu apaan sih, Dimas? Aku tuh cuma mau nanya sama kamu. Kenapa sekarang kamu gak pernah angkat telepon aku? Apa masih perlu? Sya. Udah lah. Aku gak apa-apa kok. Kamu mau jalan sama siapa aja. Apalagi sama Aga. Kamu jealous ya? Iya kan? Kau masih cinta kan sama aku? Jelas, masih cinta. Enggak. Justru aku tambah yakin. Kalau aku sama kamu itu emang benar-benar gak cocok. Dimas, kamu kenapa sih keras kepala banget? Kamu tinggal minta maaf, terus aku bilang sama papa. Ya kan? Marsha, aku itu pekerja profesional. Jadi, terserah. Kamu ngelakuin apa? Oh iya, aku harus kerja. Aku bukan anak bos kayak kamu. Permisi. Dimas! Dimas! Tenang aja sih ya. Mas Aga akan bikin pelajaran sama dia. Karena sudah meremehkan kamu. Nadia bilang gue kagak boleh kelihatan kampungan. Gue gak boleh bikin malu Bu Rime. Gue harus jalan tegak. Ada
bener belum nih? Iya juga ya, kalau gue berpikirnya gue kakak kampungan, ternyata gue bisa beda. Disuruh ngantar dokumen ke tempat Pak Aga. Kamu kan sekretarisnya, kenapa gak kamu aja yang ngantar? Gak bisa, Pak. Pak Aga sedang meeting di luar. Jadi, Bapak Dimas yang harus ngantar. Ini dokumennya. Bener-bener kurang ajar si Aga. Brengsek. Oh ya, Pak. Disuruh naik ojek biar cepet. Ini Aga maunya apa ya? Gara-gara mulu aku. Iya, Pak. Kamu di mana sih? Meeting udah mulai nih. Lu ngajak, Pak. Aduh, ojeknya suruh ngebut dong. Kalau gagal gimana? Hah? Bisa kacau kan? Ya, sebentar. Pak, ngebut lagi, Pak. Dokumen sudah kamu bawa kan? Tidak ada yang ketinggalan? Iya, Bu. Semua udah beres di sini. Oh ya, coba mana Ibu lihat ya? Ya. Ini Pak, silakan dokumennya bisa Bapak pelajari dulu. Iya, Ibu Rima. Terima kasih, Bu. Maaf ya, Pak. Kira-kira Pak, ya. Maaf. Kira-kira masih berapa lama lagi ya, Pak ya? Soalnya saya ada meeting lain, Pak. Saya mohon maaf, Ibu. Ini kebetulan sekretaris saya tidak masuk, Bu. Jadi... Terus tepat waktu dong, Pak. Kayak Titin, ya nggak, Bu? Sudah bagus, Bu. Sudah bagus. Kenapa gue lari-larian nih? Kan sama gas sendiri. Kenapa dokumennya? Ya nggak bawa sendiri. Blok. Dimas! Kamu kenapa berantakan kayak gini? Tadi... Sudah nggak apa-apa. Din, akhirnya Ibu senang sekali.
sekali karena kita bisa bekerja sama dengan perusahaan Prama. Mereka akan menggunakan jasa travel kita untuk perjalanan bisnisnya. Bu Rima emang hebat. Itu semua juga kan berkat kamu. Ah, Bu Rima nih ngeledek kalau Siti nggak ngapa-ngapain, Bu. Siapa bilang? Kamu kan yang mengurus semua keperluan ibu. Coba kalau ada satu file aja yang tertinggal, bisa kacau semuanya. Kamu cepet ya belajarnya, Tin. Makasih. Cintai aku dengan hatimu. Asal kamu tahu ya, kamu ini sudah bikin saya malu. Untung saja Bu Rima mau kerja sama. Coba kalau enggak, kamu bisa dipecat sama Pak Pram. Enggak usah nyari kesalahan orang. Maksud kamu apa? Miring dari tanggung jawab Bapak. Kenapa bisa tinggal? Bapak mau ngerjain saya? Kamu jangan macam-macam. Jangan kurang ajar kamu. Saya ini atasan kamu. Dengan laporan saya, kamu bisa dipecat sama Pak Pram. Mau kamu? Ya usah susah-susah enggak? Ngomong apa barusan? Lu gak perlu mencat gue. Gue akan ngundurin diri sendiri. Udah lama kan yang nyikirin gue. Lu suka kan sama Marsha? Ambil gak? Gue gak perlu. Iya kenapa? Ya nggak bisa gitu dong, Dim. Kamu itu pacar aku, kamu calon mantunya Papa. Aga lebih cocok buat kamu, Syah. Ya ampun, Dimas. Aku tuh nggak suka sama Mas Aga. Kamu nggak usah cemburu sama Mas Aga. Aku nggak cemburu, Syah. Justru aku senang. Tuhan telah membuka mata aku. Bahwa selama ini kamu tuh selalu nyetir aku. Aku kan manusia, bukan mobil. Ya kan? Nggak bisa. Kita nggak bisa putus. Kamu harus tetap kerja di kantor ini. Apa kata orang kalau kita putus? Emangnya kamu bisa cari kerja di tempat lain? Kata orang. Kamu tuh beda ya sama Titin. Titin tuh bisa jadi dirinya sendiri. Kalau kamu, apa-apa kata orang. Udah sih ya. Aku udah capek. Gak usah kamu peduliin dia, Syah. Dia memang kurang ajar sama kamu. Lagian dia juga gak pantas kok buat kamu. Heh, aku tuh gak minta pendapat kamu.
akan pernah terganti. Satu ya, Bu. Sama es sirup. Ku mau menjadi yang terakhir untukmu. Ku mau menjadi. Ini bahasa enak banget, Bang Dimas. Suka banget. Kok kenapa cuma diliatin doang? Cobain dong. Aku udah kenyang. Kagak lapar? Kok ngajakin ke warung? Iya, kan cuma mau ngobrol sama Titin. Sayang dong, Bang, baksonya. Buatin aja ya. Baik, makasih, Bang. Sayangmu, sayangi aku dengan. Makan bakso sendirian ternyata gak enak, Tin. Aku kangen kamu. Kamu begitu polos dan apa adanya. Lu ganteng juga ya kalau kagak nangis. Nyak bisa aja. Si Titin mana, Nyak? Titin? Dia kayaknya udah molor dari sore. Ya biasalah, kecapean. Namanya juga orang kerja kantoran. Kerja kantoran? Kagak salah, Nyak. Lah iya, pan si Titin tamatan apa tuh? Sekretaris, iya bener sekretaris. Sekretaris? Ya. Kalau gitu, Satari pamit dulunya ya. Iya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kagak ketemu ya sama Titin. Emang enak. Kukuk merindukan bulan. Shadow. Dong. Hamber ya kakek kakek. Bodoh. Sedih deh. Assalamualaikum. Cintai aku dengan hatimu. Si Dimas kagak makan. Gak mau, ya. Udah ditawarin tetep kagak mau. Nanti maunya apa? Titin kangen dia, jatuh cinta. Wah, dada aja. Kok kenyataan begitu? Titin, hari ini Ibu mau rapat. Jadi tolong kamu persiapkan semua berkas-berkas buat rapat Ibu ya. Kamu nanti tunggu di sini aja, gak usah ikut. Kamu siapkan aja semuanya. Kalau jam segini biasanya warung lagi rame. Bang Dimas lagi makan. Pegel juga ya, kagak mundar-mandir. Titin. 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 Iya, Bu. Siap, Bu. Kemana, Bu, kita? Kamu itu kenapa sih, Tin? Dari tadi Ibu lihat kamu itu melamun terus. Sampai-sampai kamu gak denger Ibu bilang apa. Ya sudah, sekarang kamu persiapkan semua berkas-berkas buat meeting. Ibu tunggu di parkiran, kamu anterin berkasnya. Kamu nunggu di sini aja, nunggu saya ikut, ya? Iya, Bu. Mas, saya liatin dari tadi kagak makan-makan. Kenapa sih? Males. Bang Dimas kangen ye sama Titin. Iya. Larung tuh lain nih kalau nggak ada Titin. Abang suka sama Titin. Kenapa kagak ngomong, Bang? Suka. Gua. Padahal Titin suka cerita loh sama Sipa.
kapan? Titin suka juga sama Bang. Lu yang serius dong. Kapan aja pernah bohong? 200 rius. Tunggu. Apa lagi? Lu gak bohong kan? Bang, Ayah kagak pernah bohong. Orangnya jujur. Kemana? Apa sih selamanya? Kunyuk. Mau kemana tuh? Sialan brengsek tuh kunyuk. Katanya naksir Titin, sekarang Siva diimbat juga. Gak bisa dibiarin. Gue mesti tahu Siva dibawa kemana. Bu, baksonya dua. Kagak pedas, pakai mie putih juga deh. Pokoknya lengkap ya. Oke? Mau lu apa sih sebenernya? Hah? Kemarin lu gangguin Titin, sekarang lu tempel juga nih si Siva. Ih, pasal tadi apaan sih? Kemarin Bang Gibas deketin Titin, ngomel-ngomel. Sekarang lagi sama Ayah juga ngomel-ngomel. Mau nyampe? Ah, lu gak usah ikut-ikut deh. Ini urusan nih cowok nih. Sini lu, santain gua lu. Sini lu. Aduh, Bang Satari. Kagak seneng ya kalau misalnya Bang Satari berantem-berantem kayak gitu. Kagak lucu tau. Gua gak bakalan berantem kalau lu gak sama kunyuk itu. Gua gak rela, Pak. Gua cinta sama lu. Lu kenapa ngetahuin gua? Kalau tujuan lu Siva, silakan. Soalnya tujuan gua bukan Siva, tapi Titin. Nah, jadi? Ya jadi kesini ya makan bakso aja. Itu benar-benar. Gua lapar nih, gua lapar. Gua satu mau ya. Jadi kamu benar-benar mau berhenti kerja? Maafin Titin ya, Bu. Titin sebenarnya suka kerja sama Bu Rima, tapi kamu tidak betah ya kerja di sini. Bukan, Bu. Sebenarnya betah. Tapi Titin kangen sama warungnya. Titin nggak bisa bohongin perasaan Titin kalau Titin masih pengen jualan nasi uduk. Baiklah kalau begitu. Ibu tidak bisa memaksa kamu kerja di sini. Kamu boleh menentukan apa yang terbaik buat kamu. Ya. Makasih ya Ibu ya, makasih banget. Permisi Ibu. Ya. Oke. Si Siva manis ya. Kabur-kaburan mulu tuh anak. Gak tahu apa orang lagi rame. Nyak! Nyak! Aduh! Apaan sih lu teriak-teriak? Bikin kaget aja. Ada yang mau ngelamar kerja? Siapa? Nah? Iya. Ya? Nyak! Ya Allah, Titin. Lu kenapa? Aduh, lu kenapa? Lu dipecat. Ya udah, gak usah sedih ya. Kagak nyak, Titin kagak dipecat. Titin berhenti sendiri. Habis kangen jual nasi uduk sama nyak. Yah, Tintin. Lo telat datangnya. Nyak udah punya pegawai baru tuh. Hah? Ngapain pakai pegawai segalanya, nyak? Habis dia maksa, Tin. Dia bilang gak usah dibayar, kagak apa-apa. Asal. Boleh jadi mantunya nyak. Bang Dimas. Aku kehilangan kamu, Tin. Ayah juga kehilangan Bang Dimas. Tin, aku akan ngebuktiin kalau aku nggak malu berpengen sama kamu. Kita bakal buat tempat nasi uduk yang banyak. Serius, Bang? Tin, aku cinta sama kamu. Oh, romantis bener. Lu mau juga nih narik angkot sama abang? Eh? Oga, mau. Gak ada konsumsinya. Mana ada cintanya abang? Rasu.
Ayah juga cinta sama Allah.